Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada sobat kita, genset 2 taknya mengalami kerusakan pada bagian kabel arus listriknya atau arus tegangannya, yang mana seluruh jalur kabelnya dimakan tikus. Hebat juga tikus, tidak hanya uang, kabel pun dimakan. Oke, di project pembahasan kali ini kita akan bahas rangkaian jalur kabel kelistrikan genset 2 tak. Dan sobat bisa lihat di belakang, sudah saya bongkar untuk contoh sobat semua, agar sobat semua bisa terbantu dengan masalah yang sama seperti kabel sambungannya kemana, atau seperti sobat kita yang mengalami seluruh kabelnya dimakan tikus habis, tidak ada tersisa. Oke, sebelumnya saya meminta maaf kepada sobat semua jika ada informasi yang masih belum tepat atau belum dipahami. Kita langsung ke pembahasannya. Pada mesin genset 2 tak, menurut saya seluruh jalur kabel sistem arus listrik atau tegangannya itu sama di semua merek-merek tertentu yang kalian miliki ataupun dijual di pasaran Indonesia. Oke, pada mesin genset 2 tak, jalur kabel pengapian busi dan arus listrik atau arus listrikan itu berbeda. Jika kalian mengalami kendala kabel termakan tikus pada kabel pengapian busi, kalian bisa lihat video pembahasannya di sini. Oke, sudah saya amati beberapa merek genset 2 tak yang berbeda secara aktual. Untuk warna kabel itu ada yang sama dan ada yang berbeda. Sobat, jangan khawatir, akan kita bedah di pembahasan ini. Oke, ini adalah dinamo listrik genset 2 tak secara aktual, dan ini dinamo copotan. Pada dinamo listrik genset 2 tak ini ada 6 kabel dengan warna 2 kabel kuning, 2 kabel merah, 2 kabel hitam. Warna kabel ini sama dengan merek genset Yamashita. Nah, kabel-kabel ini akan terhubung dan menuju ke panel bagian depan. Dan ada 2 contoh lain pada genset 2 tak dengan warna yang berbeda. Ini dia, mudah-mudahan bisa menjadi referensi sobat. Nah, pada genset dengan merek ini, Yamaha, ada 6 kabel juga. Warna kabelnya ada 2 warna biru, 2 warna merah, dan 2 warna hitam. Dan kabel-kabel ini akan menuju bagian panel depan. Oke, kita ke contoh genset terakhir. Genset dengan merek ini, PowerMax Platinum, adalah genset dengan sistem pengapian busi tanpa menggunakan CDI. Jika sobat ingin melihat rangkaiannya, bisa lihat videonya di sini. Oke, pada dinamo penghasil listriknya hanya ada 4 kabel. Dan ini secara aktual sob, kalian bisa lihat sendiri tanpa saya rekayasa. Ini dia, ada 4 kabel dengan warna 2 merah dan 2 biru muda. Oke, kita lanjut ke jalur rangkaian menuju panel. Di sini sudah ada saya buat rangkaian kabel dinamo penghasil listriknya. Silakan untuk disimak. Oke, sudah saya buat rangkaian tegangan listriknya, dan mohon maaf kalau gambarnya kurang bagus. Dan saya ambil contoh aktual dari genset 2 tak merek Yamashita dengan kabel 2 warna hitam, 2 warna merah, dan 2 warna kuning. 2 kabel warna kuning ini akan menuju kapasitor. Sobat bisa lihat secara aktual, dan ini contohnya. Saya kutip dari artikel renewablecoop.com. Fungsi kapasitor pada mesin genset mini portable ini, fungsinya adalah dalam generator, kapasitor melakukan 2 fungsi utama. Pertama, ini membantu mengatur voltase. Kedua, menyimpan dan melepaskan muatan listrik sesuai kebutuhan. Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya kapasitor untuk generator. Nah, menurut saya pribadi, sebagai penyeimbang arus listrik. Contohnya seperti ini. Ini adalah video seorang wanita yang sedang melakukan praktikum. Nah, ilustrasinya atau animasinya begini. Jika generator diputar akan menghasilkan listrik. Nah, sebenarnya listrik yang dihasilkan dari sebuah generator ini putus dan menyambung. Karena diputar atau terputar oleh mesin secara cepat, maka arus listrik pun bisa mengalir secara kontinu. Tapi coba lihat secara seksama pada bola lampu saat menggunakan genset. Lampu akan mengalami redup dan terang, seperti video wanita yang sedang praktikum ini. Sobat bisa lihat cahayanya.
Jika putarannya pelan atau di bawah 1000 RPM, arus listrik yang dihasilkan akan terlihat mati dan nyala. Seperti ini. Nah, apalagi jika tidak menggunakan kapasitor atau kapasitor rusak, lampu sama sekali tidak akan hidup. Contoh aktualnya seperti video saya di pembahasan cara menggunakan genset 2 tak untuk rumah. Itulah fungsi kapasitor pada genset versi pemahaman saya. Standar ukuran atau spesifikasi kapasitor pada genset 2 tak adalah 10 mikrofarad lebih kurang 5% dengan voltase 300 VAC dan putaran 60 Hz. Ciri-ciri kabel untuk kapasitor adalah warna kuning dan memiliki soket terminal seperti ini dan tersambung seperti ini. Jika berbeda warna, jangan khawatir, lihat ujung soketnya. Standarnya seperti ini dan kalian langsung bisa colokan atau konekkan. Dua kabel warna hitam ini adalah untuk bagian pengisian daya baterai atau istilah umumnya cas baterai, motor ataupun mobil. Nah, rangkaian aktualnya pada genset seperti ini. Oke, rangkaian aktual pada pengisian daya baterai atau charger itu seperti ini. Dan ini adalah kabel warna hitam. Kabel yang warna hitam pertama mengarah ke protektor. Dan kemudian kabel yang kedua warna hitam ini mengarah ke soket atau stop kontak. Nah, ini adalah posisi pengisian pada posisi samping. Dan kemudian kabel merah ini terhubung antara stop kontak dan protektor. Sobat bisa perhatikan lebih seksama. Oke, pada pengisian daya pada genset ada dua, posisi samping dan bagian depan panel. Begitu juga dengan merek Yamaha. Oke, ini adalah pengisian charger atau soket charger pada genset Yamaha. Dan ini adalah rangkaian penyearahnya. Tidak jauh berbeda dengan genset Yamashita yang barusan kita lihat tadi. Untuk rangkaiannya tidak jauh berbeda dan sama. Lebih jelasnya, sobat bisa lihat pada rangkaian yang telah saya buat ini. Dan untuk gambar rangkaiannya seperti ini. Oke, pada rangkaian pengisian daya baterai ini terdapat 6 komponen dengan nama komponennya. Ada satu soket atau stop kontak yang berfungsi sebagai tempat colokan. Ada satu protektor yang berfungsi sebagai sekring pemutus ketika terjadi korsleting pada colokan atau benda yang diberi beban arus. Ada 4 dioda IN5408 yang berfungsi sebagai penyearah menjadi DC untuk pengisian baterai. Jika sobat semua ingin mengaktifkan pengisian daya baterai ini, bisa dilihat skema rangkaiannya dan nama komponennya. Rangkaian kabel arus listrik atau tegangan ke panel depan. Oke, dua kabel warna merah ini adalah sumber arus listrik dari genset. Rangkaian aktualnya seperti ini. Oke sobat semua, ini adalah rangkaian aktual kabel listrik atau tegangannya. Sobat bisa lihat seperti ini. Oke, ini adalah kabel keluaran dari dinamo atau generatornya dengan warna merah. Nah, aktual di sini seperti ini. Dan keluar melalui soket ini. Nah, ini sebelumnya sudah di repair, diperbaiki. Oke, dua kabel. Nah, kita bahas dulu kabel warna merah ini. Kabel warna merah ini menuju ke protektor. Setelah protektor, keluar menuju ke soket. Seperti ini. Nah, ini dia. Soket. Dan kemudian, dari soket, keluar kabel warna hitam yang menuju ke kabel generator. Oke, untuk rangkaian ke voltmeter, seperti ini. Pada stop kontak dengan kabel warna kuning menuju ke voltmeter dan di terminal sebelahnya menuju ke stop kontak atau kabel yang warna hitam. Begitu juga dengan lampu indikator. Oke, maaf, ini lampu indikator yang bermasalah atau rusak atau juga putus. Agar sobat semua tidak bingung, sobat semua bisa lihat rangkaiannya. Nah, untuk massa, sobat bisa lihat seperti ini contohnya. Dan massa terpasang ke bodi generator seperti ini. Oke, agar tidak bingung, sobat semua bisa lihat gambar rangkaiannya di gambar ini.
Dan di dalam rangkaian arus tegangan listrik ini ada 4 komponen. Yang pertama, protektor, yang berfungsi untuk memutuskan arus listrik dari genset ketika terjadi korslet pada beban yang diberi tegangan. Yang kedua, colokan atau soket atau juga stop kontak, yang berfungsi sebagai untuk sumber utama listrik jika ingin digunakan. Yang ketiga, ada voltmeter yang berfungsi untuk indikator seberapa besar voltase yang dihasilkan genset. Yang keempat, adalah lampu indikator yang berfungsi sebagai memberitahu bahwasanya rangkaian kabel berfungsi dengan baik. Dan sebagai informasi, sudah teraliri arus listrik atau tegangan. Oke sobat semua, inilah pembahasan kita di project kali ini dengan judul rangkaian kabel arus listrik dinamo genset 2 tak. Dan semoga sobat kita Dewi Indastore dapat terbantu. Begitu juga dengan kalian yang membutuhkan informasi ini. Oke sobat semua, inilah di project pembahasan kita kali ini dengan judul rangkaian kabel arus listrik dinamo genset 2 tak. Dan semoga sobat kita Dewi Indastore dapat terbantu. Begitu juga dengan kalian yang mengalami hal yang sama pada mesin genset 2 tak milik kalian. Mohon maaf jika ada kekeliruan informasi. Saya akan sangat berlapang dada jika sobat semua mengkoreksi jika ada kekeliruan atau informasi yang kurang tepat yang saya sampaikan. Karena saya masih belajar juga di bidang ini dan kita masih sama-sama belajar dan terus belajar. Dan saya paham di atas langit masih ada langit, di atas junior ada senior. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya, jangan lupa like-nya. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan subscribe. Yang belum subscribe, silahkan ditonton kembali video ini. Bagi sobat semua yang belum paham alur dari rangkaian kabel kelistrikan atau arus tegangan genset 2 tak. Saya akhiri, sekian, saya Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.